Di dalam riwayat Ibn Khuzaimah, hadis sahih dan juga riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebut, "Man lam yujmi'us siyam qabla al-fajri la siyama lah." Sesiapa yang tidak yujma', menghimpunkan puasa, maksud berniat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya, jika dia tidak berniat puasa sebelum fajar, bangun-bangun dan subuh dah, baru dia nak niat puasa, maka Nabi kata puasa dia tak dikira. Falau siyamalah, tidak ada puasa baginya. So mesti niat dia itu sebelum daripada fajar. Sebelum fajar tak kira lah, seminit sebelum fajar, dua minit sebelum fajar. Yujma'us siyam bermaksud menghimpunkan azam untuk melakukan puasa. Macam mana? Tak kira lah. Dia ingat, besok aku nak puasa, puasa lah. Dia bangkit sahur, tentulah dia nak puasa. Tak kalah dia bangkit sahur, melainkan dia jenis kaki tengok bola musim ni yang memang. Dia bangun sahur pukul 5 dia makan, pukul 5.30 dia makan. Tentu dia nak puasa. Tak payahlah dia dah sebut nawatu somaradin. Kan? Dia tentu niat nak puasa. Macam saya kata, walaupun ada kitab fiqh yang sebut tentang sebut niat, tapi niat asalnya tak disebut. Kan? Niat tak disebut. Ada salah faham. Hatta al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut tentang al-imam syafi'i rahimahullah. Imam syafi'i dia kata tentang semayang, semayang ini laisat kasawm, bukan seperti puasa. La yadkhuluha illa billafz. Semayang ni kita tak masuk melainkan dengan lafaz. Lafaz tu maksudnya lafaz takbir, bukan lafaz niat. Jadi hatta al-imam an-nawawi rahimahullah, dia sendiri kata ada orang salah faham. Dia faham maksud lafaz tu lafaz niat, tak maksud al-imam syafi'i lafaz tu lafaz takbir. Maka yang afdal mengikut apa yang asal daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang kadang-kadang dia macam keras sedikit dalam kritikan tentang hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia agak keras, dia kata orang yang lafaz bila nak buat amalan ni sebenarnya kurang agama dan kurang akal. Tak apa, dia kata bukan kita. Dia kata sebab dia kata tak ada orang bila nak makan kata sengaja aku nak makan, nak minum sengaja aku nak minum. Tak ada aku nak minum. Macam orang Melayu sembahyang kan, sebelah orang Arab, usalli fardul maghrib. Kalau kita terjemah dalam bahasa jadi apa? Aku nak semayang maghrib. Kata ya akhi, ana aidan usalli. Ya saudara, aku pun nak semayang. Aku tahu aku nak semayang. Hang duduk sebelah aku takkan hang nak main-main dengan aku. Tapi tak apalah. Kan? Tapi artinya satu orang bila nak puasa, maksud dia berazam nak puasa, dia azam. Kan? Manusia tidak tu, saya kata aku tidak bunuh tanpa niat lah ramai orang kan, kerana dia tak sebut sengaja aku nak bunuh. Okey, maka adakah bila kita malam kita terawih, tentu besok kita nak puasa, melainkan satu orang azam besok dia tak nak puasa. Aku janjilah esok tak mau puasa, macam mana pun aku geram kan, tak akan teruk sangat.